Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Simbol TV. Nah, kali ini kita lagi berada di Kecamatan Kualo Ledong, tepatnya di Pelabuhan Ledong. Ini penampakannya Pelabuhan Kualo Ledong. Kita masuk mulai dari ujung sana, lurus ke tengah laut, terus sampai ke sini. Di sini kita bisa melihat pemandangan banyak kapal-kapal kecil pencari ikan. Nih, bahkan di sini kita bisa melihat ada orang yang mencari ikan di dasar laut. Ini teman-teman semua bisa lihat. Dan di sini angin sangat sejuk, kencang. Airnya kita bisa melihat perbedaan air. Ini adalah perpaduan antara air laut dan air tawar. Air laut dan air tawar di sini tidak pernah menyatu, jadi di sini ada pembatas. Teman-teman bisa lihat di depan sana. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Oke. Sangat jelas sekali perbedaannya, tidak pernah menyatu. Dan posisi sekarang lagi surut dan mulai pasang lah. Nih, airnya udah mulai naik. Nih, buat teman-teman yang ada di luar kota bisa datang ke sini di Kecamatan Kualo Ledong, Pelabuhan Kualo Ledong. Nih. Teman-teman bisa melihat, mungkin dari sini kita tidak lihat jelas bahwa di sini banyak kepiting. Nih. Kalau airnya lagi surut, kepitingnya sangat banyak. Kepiting, katak laut. Itu banyak. Oke, ini adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Kualo Ledong, Labuhan Batu Utara. Tuh, teman-teman bisa dengar suara angin yang sangat sejuk. Tuh, kapal-kapal kecil pencari ikan. Oke, teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share di bawah. Oke, teman-teman, terima kasih.